Perkenalkan, nama saya Alisa Tensi dari Teknik Universitas Amadalan Yogyakarta. Sekarang saya berada di Otorforbirke University Partitu. Oke, di sini bisa dilihat ini adalah salah satu riset tentang mechanical process engineering, di mana di bidang teknik kimia, mechanical process engineering itu belajar tentang partikel-partikel seperti nanopartikel. Nah, salah satu analisis yang digunakan di bidang mechanical process engineering adalah SEM. Nah, bisa dilihat dari partikel-partikel yang kecil kemudian berubah menjadi partikel yang besar kemudian menjadi aglomerat. Nah, aglomerat itu juga disebut dengan kumpulan-kumpulan partikel tersebut. Nah, untuk aplikasinya itu bisa digunakan untuk reaktor kimia, kemudian fluida bed, kemudian dan bidang farmasi, kemudian coating, proses konversi energi, desain dan optimasi proses multiplex. Nah, bisa dilihat juga ini adalah single particle. Kalau dilihat single particle jika dilihat di dalam suatu aliran, dan ini partikel-partikel yang dilihat di sistem drum rotary. Oke, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.